Oke, kali ini kita lagi ada Honda City yang akan melakukan pemasangan anti karat. Oke, kita masuk ke videonya. Jangan lupa untuk subscribe dan like, kemudian masukkan saran atau komentar di video ini. Dan kita bisa lihat kondisi kolong mobil bawahnya sebelum di anti karat dan masih baru. Untuk anti karat nanti kita lepas semuanya yang ada di bagian paling bawah itu. Kita lepas yang bagian atomnya saja, kalau mesin kita tidak lepas. Dan kita bisa lihat ini sebelum di anti karat kondisinya masih baru ya. Oke, kita masuk proses penyemprotannya. Untuk penyemprotannya harus hati-hati, jangan sampai nyemprot ke daerah mesin ataupun daerah knalpot, nantinya bisa meleleh. Untuk bahan anti karat sendiri kita menggunakan bahan karet dari obat kita dari Swiss. Untuk garansi kita garansi 1 tahun untuk pelapisannya, kemudian untuk ketahanannya insya Allah permanen, kecuali tergantung pemakaian sih. Kalau pemakaiannya terus-menerusan bisa sampai 5-7 tahunan. Kita garansi 1 tahun, garansi nasional. Dan ini proses penyemprotan anti karatnya. Kemudian kita bisa lihat tadi sebelum di anti karat, dan ini kita bisa lihat sudah hitam semua ya. Tadi kondisi baru kita lapisin anti karat agar kedepannya lebih mudah dan tidak bahaya atau bisa terkena karat, nanti bisa korosi, kemudian bisa kropos, membahayakan penggunanya. Makanya fungsi anti karat kalau bisa, kalau masih baru langsung anti karat. Dan ini kita bisa lihat hasilnya.